Vaksin COVID-19 Spikevax keluaran Rovi Pharma Industrial Service di Sepanyol diberi kelulusan bersyarat untuk kegunaan individu berusia 12 tahun ke atas, kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah. Persetujuan itu dibuat pada mesyuarat pihak berkuasa kawalan dadah kali ke-375 yang bersidang semalam. Semua penghantar P-Hailing dijangka melakukan boikot dengan tidak akan beroperasi selama 24 jam hari ini sebagai tanda tidak puas hati dengan syarikat penyedia perkhidmatan. Tentera China didakwa melepaskan beberapa peluru berpandu balistik ke perairan sekitar Taiwan semasa latihan ketenteraan pada Khamis. Tindakan disifatkan Taipei sebagai tidak rasional serta menjejaskan keamanan serantau. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.